Ya salah kamu kelompoknya 5 laki-laki satu perempuan. Enggak gitu, ini bebas aja lah mau berapa pun. Ini kan independen kemarin pemilihannya. Jadi Abati silakan kepada antum. Maka Abati tadi nanya, siapa? Ali nanya sama Abati, kelompok saya siapa? Nah, oleh Abati langsung ditegur. Jangan nanya sama Abati, kamu yang bikin kelompok kan gitu. Nah, ini penanaman karakter juga ini istilahnya itu. Oke, sebentar dulu, mana yang lainnya? Tiga lagi, ya, dua. Webinar, dua. Satu lagi sakit. Ya. Lihat sini, itu tungguan nampak kamu. Nah sekarang kamu, Ali tadi udah tahu ya. Kamu yang berdua udah ini belum? Udah. Ya kamu nggak udah hafal kamu belum? Bukan belum hafal, belum menghafal. Nggak itunya ada nggak maksud abad itu? Naskahnya, liriknya ada. Ya lihat aja tuh liriknya gini, lihat. Terus kamu mau pakai itu instrumen yang tadi enggak? Enggak usah. Ya usah. Ini atau agak keliling mungkin nampak Ali atau ini agak berhadapan di sini. Nah, gitu aja lah udah. Ya. Supaya jelas. Kami belajar wira usahawan masa depan, generasi pewaris harapan kebangsaan. Menyongsong abad emas kemerdekaan, mengemban visi SMA Relawan. Kami pelajar wira usahawan pancareka, berzikir ketakwaan, berpikir keilmuan. Mencontoh teladan bangkit kemandirian, meraih dunia ukhrawi kesejahteraan. PT Emas Practical Training, berlatih untuk berkarya. Entrepreneurship, program wirausahaan, manajemen proses pengolahan. Agility, siap laksanakan. Sustainability, terus berkelanjutan. Kami belajar wirausahaan agamis, menapaki jejak sunnah Nabi. Sosok teladan wira usahawan sejati, melahirkan salam soleh rabbani. Kami belajar wira usahawan emas, energi putih talenta raganya. Ambil kreatif itu memiliki balanya, spiritual soleh-soleh hajiwanya. Kami belajar wira usahawan dinamis, melanjutkan prestasi akademis perintis. Kembangkan prestasi terampilan akademis, bangun karakter entrepreneurship optimis. PT Emas Practical Training, berlatih untuk berkarya. Entrepreneurship, program wirausahaan, manajemen proses pengelolaan. Actuality, siap laksanakan. Sustainability, terus berkelanjutan. Actuality, siap laksanakan. Sustainability, terus berkelanjutan. Ya udah ya. Ya oke lah udah. Gini. Nah ini kan ada rekamannya ya. Kalau Abati sekarang ya senyum, bukan berarti menertawakan antum, tapi Abati ya gembira aja gitu. Nah nanti yang akan senyum bahkan menertawakan itu antum sendiri dengan melihat video ini ketika antum sudah nanti membuat yang bagus-bagus ya kan gitu. Artinya apa? Inilah kenang-kenangan buat antum. Abati buatkan kenang-kenangannya kan gitu ya. Oke lah, thank you lah ya udah. Dadah, silakan.